So guys, selamat datang di Gabut Time. Jadi kali ini di awal November kita yang sangat ceria sekali ya, beragam musibah datang. Semoga tidak menimpa orang-orang lain ya. Amin. Ya, jadi yang belum tahu, saya baru kemalingan motor, kawan-kawan. Ya. Apa ini mau direct juga? Enggak ya? Tapi ada cuplikannya, siapa tahu Anda ngelihat gitu ya. Nah. Gimana? Ah itu ya. Jadi tolong buat para maling, saya tahu resesi ekonomi sangat gencar sekali di 2013 ya. 2023 maksudnya. Ya. Nah, tapi tolong jangan membuat orang yang resesi duluan nih. Betul. Ya kan? Ayolah, nabungnya dari yang halal lah. Ayo ah, bisa Indonesia tanpa maling. Sulit. Jadi hari ini kita bakal mereaction, mencari hiburan sih sebenarnya. Karena ini tanggal 1 kebetulan kita nge-record bertubi-tubi ya, untuk gua itu ada dar. Ada sebuah kejadian dan informasi yang cukup menyulitkan, dan dalam rangka untuk healing sih jatuhnya. Iya. Walaupun sebenarnya kita sudah rencanakan dari kemarin. Memang dikasih. Oh, kamu mau hiburan ya? Jadi kita akan mereaction bukan TikTok, bukan Facebook, bukan apa, tapi kumpulan-kumpulannya begitu. Biar nggak ada di kolom komentar anak-anak yang pro TikTok, pro Facebook, pro Discord, pro Twitter ya, banyak ya, Pak ya. Betul. Nah, masalah meme soalnya banyaklah lordnya ya. Ini kita cuma ngumpulin yang ada aja dari tim kreatif, dan kita lihat di tim kreatif ini kreatif apa enggak gitu. Itu sih. Iya. Sereceh apa? Iya, sereceh apa sih serece gitu. Apa selucu ya. Apa sih? Nah, kita lihat aja ya. Ya, jadi kita langsung aja untuk melihat video tim kreatif katanya ya, yang pertama. Mari kita lihat. Let's go. Enggak, ini bukan yang ada buka-bukaan gitu kan? Uhti nih soalnya. Enggak sih. Namanya. Perasaan kok selama itu enggak ada lomba gitu ya. Lomba pakai celana enggak pakai tangan. Aduh. Lu di daerah lu ada sih? Enggak ada. Enggak ada. Cuma baru-baru. Baru-baru ini kayaknya inovasi tapi baru. Tapi udah ada sih, cuma ya gitu terkenal banget. Celana. Iya. Pakai enggak pakai tangan. Enggak pakai tangan. Enggak pakai tangan. Ekstrim ya pakainya. Oh, itu emang mungkin di daerahnya tim kreatif kita ya, guys ya. Remaja ini remaja bocil ya. Kalau lagu ini nggak bakal covid kan ya? Kalau ini sih, bentar. Gue rada curiga nih. Semudah itu. Sibuk ya. Dia kayak ribut gitu anjing. Lu turunan. Turunan, mundur. Turunan. Lu yang tinggiin di gue. Ini gak ketawa ya. Aduh. Oh, ada lagi, masih. Aduh, kok cuma curiga sih? Hahaha.
beda lagi. Beda lagi. Itu seperti pepatah yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil ya. Jadi dia memang usahanya bukan nolongin ya, buat memperlibet. Astagfirullah. Next. Mari. Lu banyak yang perfect. Perfect-perfect cut gitu ya. Ini apa sih? Es krim. Lah kok gak dimainin? Look at this dude. Iya. Rubicon mahal banget. Mamang, ya coba. Kan banyak yang ngambil konnya karena dimakanin gitu. Ah, betul. Dia karena gak mau rugi, udah dikasih. Jadi ganti dia. Enggak, respon abangnya itu loh. Lu zoom in gitu. Kayak, ah, kok udah gitu? Kok beda? Kok gak kayak di konten-konten gitu? Gak ada atrasinya. Tiga, assalamualaikum pak. Jadi kami warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sambat Jati Indonesia menyerahkan bantuan dari hunian sementara berupa simbol. Iya, saya terima anunya. Terima kasih kepada jemaah masjid. Aduh ya Allah. Jangan ketawa. Sangat merasakan terbantu dengan hunian sementara. Undian? Undian. Dia Hunian. Oh, hunian. Dia tuh kayaknya apa grogi seneng gitu ya. Cuman agak susah ngungkapinnya. Terima nikah anunya. Iya, lebih kayak terima nikah dah. Cuman enggak lucu sih, parah banget. Gue yang naiknya yang kasihnya itu loh, Pak. Adminnya. Orang itu dibenca lagi bencana, Bro. Ya, nih, lihat nih. Ya, jadi bencana. Kasihnya parah, Pak. Diam. Mana neneknya juga yang di belakang itu? Diam. Ibunya ketawa juga ikutan. Iya, saya terima anunya. Terima kasih kepada. Tuh. Parah banget abang. Parah, abangnya parah ya. Kacau. Rumah harapan, bro. Ya maaf. Tuh. Ngempeli itu. Sangat merosakan. Terbantu dengan hunian sementara. Bener bro, ah parah banget kalian ketawa nih. Kacau guys, ketik kalau kata yang ketawa atau enggak ya. Semuanya aja gitu. Bentar, ini lomba ngerokok. Iya. Wah. Kematian anjing lomba ya. Rokoknya panjang lagi. Itu rokok apa? Enggak, dia pakai sedotan atau apa dah coba. Kertas gitu. Oh itu rokok, rokok linting ya? Oh iya. Linting sih. Khusus dibikin linting. Iya. Kalau nggak salah kertas deh, kertas. Kertas ya. Kertas dijadiin rokok gitu, itu lombanya. Wah, iya. Anjing itu sih, paru-paru semel ya. Nah, ini yang mosin. Eh buset. Yang punya rumah monyet. Oh ini, gue pernah lihat, cuman. Lupa udah lama ya ini ya? Iya. Ya Allah. Bentar, ini cosplay Samsudin. Kill orang Madura. Bisa dubbing penyu di Nemo. Kau ikan kecil, tapi bisa mengalahkan ubur-ubur. Kau suka menantang maut, sobat. Hebat. Mau marah tapi salah gitu. Tempat yang indah tidak mungkin ada babi dong. Tuh kan adanya sapi. Hah? Babi. Babinya albino anjing. Oh, masih ketu. Tempat yang indah tidak mungkin ada babi dong. Tuh kan adanya sapi. Bener sih matanya. Enggak, ini babi beneran apa patung sih? Babi. Hah? Beneran. Lagian perfect cut mulu. Ya elah, itu. Gak expect. Masa gak nyebur bareng sih? Bentar. Gue baru sadar.
Astagfirullah. Kok banyak yang gini sih? Water, selamat, water, kan? Water. Watermelon. Water, 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 water. Jangkrik, banyu ini sih. Banyu. Melon. Semongko. Loh, semongko. Semongko. Alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama alat. Alat yang digunakan Gomfer. Oh, tapi kameranya. Kameranya is good. Oh, yo, kameranya is good. Ini gini kamera aku fotonya. Biasalah salah persepsi ya kan, sama kayak kita. Bentar. Lucu banget ini. Bulemat. Adik saya baru beli gini dari aku. Lucu. Cengok lagi. Gue freeze. Kita orang kan, kalau bunyi mercun, kalau sekarang tengah zaman-zaman bunyi mercun, kita memang akan sama-sama termenung, terkejut tu tak? Bunyi mercun. Gak gerak kan. Amat dekat tu. Gak gerak kan. Lah, oke, sepertinya sudah beres ya adik-adik ya. Udah bro, oke. Habis. 22 menit 58, oke pas berarti ya. Sangat lucu. Ya. Huh, rating berapa nih tim kreatif kita nih? Eja berapa aja? Dari gua 7 lah. 7. Ripki berapa Ki? 8. 8. Wah, gua masa harus nengahin sih. Dari total video 60 sampai 70 lah. Menurut gua yang menghibur lah ya. Oke okay lah. Kok lu kayak kecewa gitu sih? Enggak, emang ini meme yang lama. Oh, ada meme. Karena mungkin karena meme-nya lama. Dan rencananya juga sudah lama waktu itu ya kan. Nanti gua harap ada folder baru lagi ya. Buat di minggu November inilah. Minggu pertama November, semoga Anda para kreatif-kreatif di sana, di luar sana ya, bisalah ngedit-ngedit video biar kita ada bahan gitu. Jangan lupa di tag-tag juga ya biar ada referensi. Ya sekitar 6,5 lah dari gua sih. Untuk awalan udah mantep okay. Ya kan. Enggak tahu viewer bilang berapa nih ya. Ngakak abis mungkin ya. Tapi nggak semuanya mungkin ditayangkan. Nah, mungkin sama yang editor kita akan dipilih yang terbaik ya, dari yang terbaik, asik banget. Yang pasti kalau kalian suka dengan season kali ini atau segmen kali ini, jangan lupa di like untuk video ini dan juga di subscribe untuk channel kita agar tidak stuck ya. Jangan lupa juga komentar di bawah kalau ada masukan atau apapun itu ya. Atau tentang videonya atau gimana ya, bisa aja di bawah. Dan juga jangan lupa cek sosial media gue, ada di deskripsi, atau sosial media tim kreatif kita bersama rekan-rekan kita ada di sini. Panjang nih, kayak banyak padahal tiga doang. Dan yaudah mungkin gitu aja, jangan lupa join membership ya, ada di bawah. Karena gue hampir setiap hari, bukan hampir setiap hari, akan setiap hari live streaming ya. Betul. Di channel ini ya. Betul. Jadi aktif sekali saya ya. Jam 8 atau jam 9 sampai jam 10 malam itu mulai startnya. Biasanya sampai jam 1 atau jam 3 kalau ada extra time begitu ya. Jadi ditunggu aja malam-malamnya live streaming, siang atau sorenya konten gitu. Amin. Semoga ada konten tiap hari. Yaudah, thank you guys. Sampai ketemu di live streaming dan video selanjutnya. Bye-bye. So guys, selamat datang di Gabut Time. Gak ada ekspresinya. Tolonglah. Supporting system penting bro. Ulang-ulang ya. Selamat datang di... Sabar ya. So guys, selamat datang.